안녕하세요. 지금요 슐린이다. 차차 juga cacah Korea. So hari ni sis nak buat satu video ni. Maafkanlah sebelum tu, maafkanlah sis. So, sis tak make up. Sis gara-gara sis 2-3 hari ni sis rajin make up. So muka sis naik jerawat balik. So macam hari ni sis tak terbuka hati nak bermake up sebab berjerawat. Sini ada jerawat baru, sini ada jerawat baru. So sis memang turn off sikit nak bermake up. Hari ni saya nak cerita pasal stres. So sis nak sharing kat korang pasal macam mana nak handle stres. So sis ni dulu sis belajar degree dekat Universiti Teknologi Malaysia Johor. So sis ada hadapi beberapa situasi di mana sis sangat-sangat tertekan. Jadi sis nak share kat korang macam mana nak handle stres dengan cara yang senang sekali. So dulu nak dijadikan cerita ni, dulu sis pernah jatuh cinta and sis kecewa and sis jadi overthinking and dia membuatkan sis jadi tertekan. Itu first event lah yang buat sis tertekan 5 tahun yang lepas rasanya. Ken time sis punya projects, macam kalau you ambil degree, you akan ada final year project. So sis tertekan dengan final year project sebab sis sangat lemah-lemah dalam programming. Sangat lemah. Sis faham programming tapi sis lemah nak buat programming. Itu je lah. So nak dijadikan cerita lah macam mana saya handle saya punya stres tu. Sebenarnya bila kita stres, kita akan ada tendensi untuk berfikiran negatif. Apa yang kita kena hindari ketika kita time macam tu adalah handling our negativity. Kita kena handle kita punya negatif. Kita kena cut terus negativity itu bila kita rasa sangat-sangat down. Jadi macam tu lah, kita start overthinking yang melampau-lampau. So dulu sis sangat-sangat tertekan sampai sis tak nak keluar dari bilik. Macam UTM, hostel dalam UTM tu sendiri. So macam sis dulu, sis tak nak keluar langsung dari bilik sis. Sis memerap je dalam bilik. So padahal time tu sebenarnya sis main kayak. Sepatutnya sis kena keluar training kan. So nak dijadikan cerita, awal-awal tu saya main kayak tu tak adalah sis rajin sangat kan nak turun training kan. Tapi dijadikan cerita, second year tu saya sangat-sangat tertekan. And cara pertama sis handle adalah sis pergi jogging. So tak kisah petang tu ada training ke tak ada training kah, sis akan pastikan sis akan pergi jogging. Bila sis rasa jam starting rasa tertekan, sis terus pergi lari. Terus pergi lari. Jam 5 jam tu lah start. Pergi lari sekuat hati selama 12 minit. 12 minit lah. Lepas sis lari, baru sis pergi tempat kaya. Hari-hari sis tu. Hari-hariku. Hari-hari sis pergi jogging. So pergi jogging sampai orang tengok pun macam wow, rajinnya Shirley. Wow, macam diorang macam orang macam wow lah. Tengok saya time tu kan. Tu first step yang saya buat. Saya pergi jogging sekuat hati. Saya pergi main sukan lah, maksudnya saya kata. Lepas saya pergi jogging tu, saya pergi proceed main kayak pula. Berkayak. Kayak tu memang saya punya permainan time saya you kat you lah. Sebab kat you saya memang main kayak lah time kat you, senang kata. So bila tak ada main kayak tu, sis akan tetap jogging hari-hari. Time active race ke, time tak ada training kayak ke, memang sis confirm akan training. Macam contoh hari Sabtu dengan Ahad training kayak adalah pagi sampai jam 12. So petang tu sis nak betul-betul nak elakkan sis tertekan, nak elakkan overthinking, sis akan pergi jogging juga petang tu. Walaupun pagi tu dah training, jogging ni adalah untuk diri sendiri. Yang pagi training tu adalah saya punya komitmen, saya punya tanggungjawab sebagai ahli kelab time tu. Sebagai ahli kelab tu adalah komitmen saya. So tu yang first saya buat. Senang kata, saya jog tu, saya berlari sekuat-kuat hati tu supaya saya dapat menghentikan otak saya daripada berfikir benda-benda negatif. Bila kita lari, kita penat, kita akan stop, automatik kita akan stop berfikir. Itulah tujuan utama kenapa saya pergi berlari, pergi berjoging bila saya stres. Second, cara yang sis buat adalah sis pergi dengar TED Talk. Sebab
bila kita stres ni, kita memang suka negatif-negatif kan. Ha, so sis akan dengar TED Talk. Dari TED Talk. Korang boleh cari dekat website, korang boleh Google je. Orang korang boleh download apps dia, TED Talk. Ha, ada lah, dia punya app. Nah, lepas tu korang cari dekat YouTube pun ada. Nah, yang bagusnya ni, diorang adalah TED Talk ni adalah macam sekumpulan of people. Diorang berkongsi kejayaan mereka. Ada orang berkongsi research diorang macam tu. Diorang kongsi-kongsi lah benda-benda macam tu. Selalu saya tengok dalam tu how to be happy semua tu. Saya akan tengok berkenaan pasal stress. Saya akan dengar dalam tu. Even sampai saya kerja dekat Motorola sebelum ni pun, saya masih amalkan dengar TED Talk tu bila saya rasa macam starting to be negative. Saya akan dengar TED Talk. Sebab benda-benda tu dia adalah sharing kejayaan diorang, macam mana semua, apa-apa semua lah. Diorang sharing banyak benda lah. Jadi korang kena tengok, korang kena buka apps tu. Dia macam at least bagi positivity lah kat kita. Sebab benda semua dalam tu adalah positif semua benda. Banyak orang yang macam kita juga, yang kita jatuh teruk, lepas tu diorang bangun balik. Macam kita macam termotivasi dengan diorang punya kejayaan juga. So itu yang sis buat untuk stress. Sis tak buat benda lain sangat. Sis, dua benda tu je sis buat. Saya pergi buat. Time tu memang saya ada kawan kan. Tapi dia macam memang ada kawan-kawan juga. Dia kawan, sometimes kita tak boleh nak bebankan diorang dengan masalah kita. Sebab setiap orang dia orang ada hal masing-masing. Ada masalah masing-masing. Ada cerita masing-masing. Kita tak boleh nak bebankan kawan kita setiap masa. So kita kena selesaikan juga dengan apa yang cara yang kita ada. So itu saja pengesian daripada sis. Dua benda yang boleh tolong kita untuk kurangkan stres, iaitu bersukan dengan benda yang boleh memotivasikan diri. Sebagai seorang beragama juga, korang boleh dengar ceramah agama lah. Tak kisah you Muslim ke Kristian ke Buddha ke, korang dengar lah ceramah agama. Tapi kalau sis suka dengar TED Talk lah. Agama tu boleh juga kita dengar. Sometimes kita refuse lah dengan benda agama macam tu. Bukan kita nak membelakangkan agama lah, tapi ada benda sometimes kita memerlukan something else untuk memotivasikan kita. So saya rasa itu saja pengasihan daripada saya. Terima kasih kerana menonton video saya yang tak seberapa ini. So ciao look.